sebelah saya ini ada sama Om Agung. Om Agung guys, dari Pasuruan. Ini baru pertama kali nih saya ketemu sama Om Agung. Sehat Om ya? Aduh, kalau dilihat dari mukanya ini seger banget, penuh keceriaan ini ya. Oke mantap, jauh-jauh dari Pasuruan. Nah, jadi ceritanya itu Om Agung sama teman-teman nih ya datang ke sini untuk ini apa namanya juga bawa pusaka banyak. Yang rencananya ini mau kita borong Om ya. Tapi di depan lagi seleksi, tapi saya tarik nih. Karena menurut saya Om Agung ini tadi setelah ngobrol-ngobrol sedikit itu pemahaman soal keris Winongan itu luar biasa. Jadi kita tanya-tanya sekarang ya. Dengan pusaka ini sejarahnya gimana nih Om? Jadi awal kisahnya karena saat itu ada tinggalan 5 keris dari kakek saya, ayah, dan ada salah satu pusaka itu yang ternyata pusaka Winongan. Oh, oke. Okay. Jadi tinggalan dari kakek. Oh, kakek 5 keris dari salah satunya itu keris Winongan. Ini guys, ini yang menarik nih keris Winongan ya. Nah, saya pengen tahu nih Om Agung, sejarah atau sejarah daerah Winongan deh. Daerah Winongan. Daerah Winongan sendiri. Oke. Okay. Winongan itu ada di Pasuruan, Om Agung ya. Ada daerah Pasuruan ya. Jadi di Winongan ada 3 sumber air. Di Winongan ada 3 sumber air. Oke. Okay. Pertama Ranunggrati. Apa Om? Ranunggrati. Ranunggrati. Kedua, pemandian alam Banyu Biru. Pemandian alam Banyu Biru. Dan yang ketiga, Umbulan. 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 Yang mana okay. Air Umbulan ini dibawa ke Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo termasuk Pasuruan sendiri. Lewat pipa-pipa besar sepanjang jalan tol. Itu dari zaman dulu atau sampai sekarang nih Mas? Sampai sekarang. Wih. Dari Pasuruan ke Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto. Yeah. Oh, yeah. Jadi cukup jauh ya. Yeah. Termasuk di sana ada juga pabrik aqua, oke. Pabrik pokari. Oh makanya kenapa air-air yang mineral tuh yang rata-rata kalau di truk-truk tol tuh Pasuruan. Oh iya mantap-mantap. Jadi itu di airnya ya, daerah Winongan tuh terkenal dengan air yang berjernih. Oke. Okay. Terus kemudian kalau kita cross-check di sumber data primer. Oke. Okay. Yakni kitab kuno Negara Kertagama. Negara Kertagama. Nama pengarangnya Empu Prapanca. Nama pengarangnya Empu Prapanca. Oke. Okay. Setelah kita telusuri, beliau adalah seorang pemuka agama Buddha. Agama Buddha di saat rajanya Prabu Hayam Wuruk. Oh, oke. Okay. Dan kitab ini diselesaikan di tahun 1376 Masehi. Wih, 1300. Jadi okay. Memang seera dengan Majapahit itu. Iya. Oke. Okay. Dan di Pupuh 20 dikisahkan tentang 14 desa yang menjamu Prabu Hayam Wuruk pada saat beliau mengunjungi desa-desa. 14 desa. Oke. Okay. Dan ini disebutkan di antaranya ada Wisisaya, Isana Bajra, Tunggilis, Pabayeman, Pancur, kemudian Lambang, Capaan, Ganten atau Segorapura. Dan 14 desa ini beraku. Nah, beraku inilah yang disebut dengan Winongan tadi. Oh, jadi yang dimaksud aku kalau kita lihat ada aku Tumapel. Tadi setingkat dengan adipati, kadipaten. Oh. Jadi sudah ada sistem pemerintahan di sana saat itu. Udah ada sistem pemerintahan di situ. Pada saat kita coba analisa dari
sumber primer bernama Kitab Negara Kertagama yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai Kitab Warisan Budaya Dunia. Oh, sudah jadi ini ya, sudah diakui UNESCO. Di UNESCO loh guys, yeah, soal daerah Winongan ya. Yeah. Wah, ini menarik nih. Memang di situ kebanyakan memang daerah air ya. Ya, daerah air. Itu. Dan juga kabarnya di daerah situ juga ada makam empu ya. 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 Ya, betul. Jadi Winongan itu dibelah oleh Sungai Winongan. Oke. Yang mana sungai ini bersumber dari salah satunya unggulan tadi. Jadi maksudnya dibelah berarti sebenarnya ada dua nih berarti. Jadi dia ada posisinya ada di tengah-tengah. Sungainya ada di tengah-tengah. Akhirnya membelah dari dua wilayah. Dua wilayah. Ya, menjadi barat dan timur. Oke. Okay. Jadi ada istilah kulon kali, wetan kali. Oh, oke. Okay. Begitupun produk kerisnya, ada wetan kali, kulon kali. Oh, itu juga dengan empu yang berbeda juga. Empat di wetan, empat di kulon. Oh, itu secara fungsi saling melengkapi atau gimana? Saling melengkapi. Saling melengkapi. Oh, oke. Okay. Saling menyempurnakan. Woi, Winongan tuh guys, Winongan. Itu bagus loh. Yeah, yeah. Kalau kita menjuru ke keris nih om ya, keris Winongan. Yeah. Tadi ada yang barat sama timur. Betul. Nah, kalau misalnya apa nih perbedaan yang menonjol dari keris Winongan yang ada di barat sama timur? Oke, okay. Sebelum kita bicara dengan empu yang berbeda om ya. Okay. Sebelum kita bicara perbedaan, yeah, kita lihat dulu secara umum persamaannya. Oke, okay, boleh dari persamaannya. Keris Winongan sebagai sebuah artefak sejarah. Oke. Okay. Sampai saat ini yang ditemukan adalah keris-keris yang berdapur leres. Oke, okay, jadi keris Winongan memang yang ditemukan adalah dapur-dapur lurus atau leres, guys. Sampai saat ini kita masih mencari yang berdapur luk ya. Dan sampai saat ini juga masih belum diketemukan. Oke, jadi bukan berarti itu keris Winongan yang lu nggak ada, tapi memang belum ditemukan. Betul. Itu, jadi kebanyakan masih memang keris lurus. Jadi masih berpendapat bahwa keris Winongan rata-rata memang keris lurus. Keris lurus. Kalau kita, kenapa lurus? Karena memang Winongan sebagai suatu wilayah perdikan atau swatantra, dia selalu membackup negara yang istilahnya menguasai Jawa. Okay. Sehingga dia selalu mendapat tempat khusus pada era kerajaan-kerajaan. Sehingga dia berdikari, dia independen, tidak pernah menguasai dan tidak pernah juga dikuasai. Sehingga kenapa lurus? Karena lurus adalah satu sifat yang sungguh-sungguh, jujur, ya, teguh hati, satu tujuh. Satu tujuh. Sehingga kalau kita lihat makna leres sendiri itu adalah sebuah kebenaran, benar. Sehingga memang harapannya siapapun pemegang keris Winongan yang berdapur lurus atau itu leres, akan selalu lurus. Baik niat, cita-cita. Ya. Dan kalau kita lihat memang keris Winongan dapat dikatakan hampir dari 65 keris yang saya teliti. Ya. Itu 80% berdapur brojol. Ngeri. Ngeri. Ini keren. Apa keris? Favorit. Yang kita akan lelang hari. Gojuk merenges. Tangganya warna semua. Kalau makara juga. Saksikan live streaming Etik Indonesia Channel setiap hari Selasa sampai Minggu pukul 13.00 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat. Salam budaya. Salam budaya. Dan yang saya ketemukan bukan berdasar dari literasi, tapi dari sebuah wejangan seorang sesepuh di daerah Lumajang. Tuh, ini kerisnya ya. Ya. Kalau kita, ini guys. Nah, ini. Ini kerisnya keris Winongan ya, Om ya. Betul, keris Winongan. Ini seperti ini, guys. Jadi pucuk bilah. Oke, ini kita membahas dari ricikan ya, ujung bilah. Betul, okay, ujung bilah. Saya juga boleh buka, Om ya? Boleh, boleh. Nah, ini juga salah satu pusakanya Om Agung nih, guys. Keris Winongan ya, kita buka nih, Om. Sebenarnya cukup gede loh. Tuh. Nih, keris Winongan nih, guys. Bahas dari Om Agung nih. Om, boleh. Jadi om, kita bahas secara umum terlebih dahulu. Secara fisik Om ya. Secara fisik umum
dan ini bukan dari literasi dari wejangan atau ya. Petuah. Oke. Pucuk bilah ini adalah satu titik. Ujung bilah ini satu titik. Satu titik. Itu melambangkan Tuhan. Melambangkan Tuhan. Yang satu. Oke. Tengah bilah ini tengah adalah bilah. Semesta alam. Oh, ini penggambaran dari semesta alam. Semesta ya? Alam. Oke. Alam. Kemudian ndas cicak. Sirah cicak. Sirah okay. cicak. Buntut cicak. Oke. Sirah cicak ini melambangkan ibu. Oh, jadi sirah cicak ini melambangkan ibu ya. Ini bapak. Ini bapak. Nah, kalau kita lihat kenapa ibu? Karena ini bundel. Oh, bundel. Jadi ini melambangkan guys, maksudnya. Sifat feminin. Jadi sirah cicak ini dalam pemahaman Winongan ya, ya, itu melambangkan dari ini ibunya. Ibu-ibunya. Ibunya nih. Nah, ini bapak. Bapaknya ada di ujung. Kemudian nah. kalau kita adalah sebuah ageman atau ya. Pedoman. Maksudnya apa? Ibu itu lebih posisinya lebih atas daripada bapak. Oke. Dan ini adalah salah satu ajaran oh. yang ada sampai saat ini. Oke. Kan wonten ke? Ibu lebih di atas ya. Betul. Oke. Daripada bapak. Oke. Tapi tetap yang paling tinggi adalah Yang Maha Tunggal. Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Karena semua kembali kepada Tuhan. Oke. Dan menghargai semesta alam. Dan di samping itu ada yang namanya semesta alam. Memayu Hayuning Bawono. Memayu Hayuning Bawono. Jadi menjaga alam supaya dia tetap indah. Oh, oke. Okay. Oh, itu guys, dalam yeah. ya. Oke, okay, kemudian kalau kita lihat secara spesifik. Spesifik, ya. Untuk ricikan Kris Minongan. Apa karakteristik ya? Dari Minongan? Minongan, oke. Okay, oh. Pertama, dia secara pasikutan. Ya. Memang secara pasikutan yang namanya keris leres atau keris lurus ya. Itu ada suatu kesungguhan. Oke. Tapi tidak dibalut oleh kemewahan. Oh. Melainkan oleh kesederhanaan. Ya ya ya. Ya. Kejujuran. Ya. Jadi nggak kakean macam. Ya ya. Jadi bisa dibilang adalah sederhana untuk keris Winongan, tapi memiliki filosofi atau makna yang luar biasa om dalam betul. Banget. Betul. Dan itu mewakili dari seluruh kehidupan manusia. Betul. Ya. Oke. Okay. Wih, mantap nih guys. Yeah. Kemudian yang paling penting adalah bagian sorsoran. Oke, okay, bagian sorsoran bawah ya. Di sepertiga bagian bawah. Oke. Okay. Antara gandik dan wedidang, dia bersifat sikon. Sikon atau presisi ya. Presisi. Nih, ini kalau misalnya garis lurus, tarik garis lurus untuk di keris saya ini ya. Yeah. Ini presisi nih guys. Kalau sumama ada sikon, betul. Coba di zoom. Nah, ini presisi. Sikon. Namanya sikon. Kemudian gonjonya lempeng. Gonjonya lempeng. Lempeng itu lurus. Lurus, melebar. Ya, lurus. Itu melebar ke bawah atau ya. Lempeng. Nih. Kemudian condong leleh dari bilah ya. Itu bersifat condro. Condong leleh bersifat condro atau bulan. Oh, atau bulan. Yang angsar atau tuahnya itu adalah untuk kemapanan dan kerezekian. Oh, oke, okay. Untuk kemapanan dan kerezekian. Ya, jadi kalau kita pelajari ya. Secara literatur, ya. Condong leleh ada empat. Oke. Okay. Suryo, ya. Matahari, condro, bulan, kemudian Kartiko, Kartiko. Bintang, kemudian Buntolo atau bumi. Oke. Okay. Oh, kalau bumi itu nemen banget tuh, ya. Oke, okay, betul. Benar kalau bumi guys, condong leleh bumi ya. Tapi ini masuk di condro. Condro. Bulan. Yang memiliki bulan, tapi secara tua ini untuk kerejekian juga ya. Dan kemapanan. Dan kemapanan, tuh. Kalau Suryo untuk kepemimpinan. Kepemimpinan. Jadi untuk caleg-caleg, kita sarankan cari keris lurus yang betul-betul lurus. Oh, contohnya ini Suryo ya? Suryo. Oke. Okay. Karena untuk kekuasaan. Untuk kekuasaan, tuh. Nah ini kan 2024 ini. Ya. Oh iya benar. Banyak alamat pemilihan. Alamat golek, ya. Sing golek lurus. Biasanya begitu. Ambil sing Suryo di golek. Si Suryo ya. Suryo. Terus karena asarnya untuk itu. Iya ada juga yang arahnya untuk itu, benar. Terus dari besi. Ya material besi, benar. Material besi. Dia dibangun oleh kombinasi dari empat jenis besi. Oh ini yang menarik nih guys. Besinya tadi luar biasa loh. Satu om. Karangkijang. Karangkijang. Dia punya tuah untuk kepemimpinan. Nah, di besi sendiri ya, besi pusaka itu memang memiliki ini ya, apa namanya, tuah ya. Dan itu ada di besi-besi tertentu. Betul. Nah, di besi Karangkijang juga ini ada salah satu memang yang dibikin di era Mojopahit. Ya, ya betul. Termasuk untuk keris-keris Mojopahitan. Betul. Tuh, guys. Yang kedua, Pulau Sani. Yang kedua, Pulau Sani. Nah, Pulau Sani secara karakter agak membiru ya. Betul. Ada kirim sedikit kilau-kiloan ya. Betul. Sehingga kalau
ditanamkan pamor, ya, maka pamor itu akan menjadi bersifat keperakan. Iya benar. Deling. Deling, benar. Dia dan seperti ingin dan sifat karakternya, besinya halus. Halus. Dan dari cora warna agak kebiruan ya. Betul. Itu kebiruan. Dari Pulau Sani. Pulau Sani. Yang tadi Karang Kijang itu ini agak kehitaman. Betul. Pulau Sani untuk jamaah atau pengayoman. Oh, jadi kalau Pulau Sani lebih jamaah. Oke, okay, bersosialisasi okay, untuk pedagang itu, juga bagus. Itu tuah dari besi dulu ya, besi, besiannya. Okay, besi. Kemudian ngangkang dan balitung. Oh. Dan winongan kombinasi antara dua atau tiga, tidak pernah satu, tidak pernah empat. Oh, jadi memang di Kris Winongan salah satunya memang ada dari jenis besi tersebut, yeah. Karang Kijang ataupun Pulau Sani. Yeah. Oh, luar biasa. Nah, ini guys, pusaka Winongan ya, Om. Rata-rata kan memang keris di Winongan itu panjang-panjang ya, Om ya. Apa ada yang memang keris Winongan itu panjangnya seperti patrem? Ada. Dan malah ada yang juga seperti peralihan antara betok ke keris. Oh. Jadi okay, dia bilahnya agak lebar dan pendek. Oh, patrem okay juga ada. Oh. Di tempat saya keris Winongan sebagai sampel penelitian ya, total ada 65 keris. Ya. Itu memang ada yang mengindikasikan dia adalah peralihan dari betok ya ke keris dengan ciri bilah tebal, ya, pendek dan melebar. Oke, jadi memang meskipun patrem kecil dia tapi dia nggak meninggalkan dari gonjo lempeng ini. Ya, ya betul, sama sikonnya. Sikonnya. Ini bagus nih keris Winongan, Josh. Mantap Om ya, yeah, kita babar soal keris. Jadi memang bisa dibilang meskipun pusaka itu lurus tapi memiliki tuah yang sangat luar biasa. Saya juga membaca itu bahwa keris lurus ini bisa dibilang adalah perjalanan itu manusia. Apapun yang ada di dunia semua akan kembali kepada Tuhan. Betul. Sebelum kembali kita menciptakan sesuatu yang benar-benar positif bagi diri kita dan bagi orang yang ada di sekitar kita. Betul. Itu pesan dari pusaka. Oke, mantap Om. Terima kasih banyak ya, luar biasa guys. Keris Winongan bersama Om Agung nih. Oke mantap, nah ini ada pertanyaan satu nih Om, yeah, dari Om Asublo. Winongan apa termasuk daerah makam Mbah Smedi Om Agung? Iya betul, jadi salah satu itu ya. Betul, okay, jadi empat orang empu yeah di Winongan. Yang timur adalah Mbah Karang Gancang, yeah, Mbah Labu Geni, Mbah Semendi, dan Mbah Carang Gantu. Yeah. Kalau yang di sebelah baratnya ada Mbah Untuk, Mbah Angkerang Kusumo, yeah, Mbah Murdangkoro, dan Mbah Jimat. Oh, oke. Okay. Dan jadi produk krisnya ada. Ada juga ya? Ada juga. Okay. Ada Josh juga. Ada ya, nih siap. Mas Bullo. Oke mantap nih, luar biasa. Terima kasih banyak sama-sama buat Om Agung ya, karena sudah memberi informasi soal sejarah Winongan maupun dari pusaka-pusakanya. Siap. Keren banget.